Pasca viral dugaan penyekapan seorang istri dan 8 anaknya, sang suami menyangkal melakukan aksi itu di sebuah rumah kontrakan Kelurahan Kedamaian, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Sang suami mengaku pintu dikunci untuk mencegah anak-anaknya berkeliaran tanpa pantauan sang ibu. Rudy Arbudi, 43 tahun, membantah menyekap istri dan 8 anaknya di rumah kontrakan Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Ia berkilah aksinya menutup pintu karena khawatir anak-anak yang masih kecil bermain dan berkeliaran saat istri sibuk di belakang. Ia menjelaskan sang istri sudah tahu akan ditinggal beberapa hari ke rumah kerabatnya di Kabupaten Tulang Bawang. Lalu pintu dikunci serta dititipkan kepada anak sulungnya. Ia juga meninggalkan sejumlah uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga saat pulang, ia terkejut melihat ramai orang dan menuduhnya melakukan penyekapan. Saat ini 8 orang anak dan istrinya ditempatkan di rumah aman, sementara anak bungsunya berusia 7 bulan yang sempat dilarikan ke rumah sakit, kini sudah pulih. Enggak ada lah Pak, duit dapat markir saya saat cerah sama istri saya, itu orangnya masih itu. Dibeli beras, kalau habis beras beli, habis susu anak saya beli, gitu. Nafkah juga masih sering kita berikan, kita kasih. Pak, setiap hari kita ini dapat markir 10.000 beli beras, susu anak. Sebelumnya warga dihebohkan dengan video yang menyatakan sekeluarga disekap suami hingga menuai keprihatinan. Polisi yang menangani kasus ini juga menyatakan jika motif pelaku mengurung istri dan 8 anaknya karena posesif atau cemburu. Sementara hasil pemeriksaan korban, polisi tidak menemukan bekas kekerasan sehingga pelaku tidak dilakukan penahanan. Dari Bandar Lampung, Andres Avanti, iNews melaporkan.